Sindiran pedas Melanie Subono pertanyakan keadilan perlakuan hukum Putri Chandrawati, beda dengan Angelina Sondah. Tersangka kasus pembunuhan yakni Putri Chandrawati telah menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu. Dalam kesempatan itu, permohonan istri Ferdi Sambo untuk tidak menjalani penahanan dikabulkan oleh penyidik. Putri Chandrawati tak ditahan karena alasan kemanusiaan. Mengenai hal itu, tak sedikit sederet tokoh ternama mengkritik hal tersebut. Sebut saja artis Melanie Subono. Melalui laman media sosialnya, Melanie Subono mengkritisi keputusan Polri yang tak menahan Putri Chandrawati, padahal sudah berstatus tersangka. Melanie Subono miris dengan keputusan Putri Chandrawati tak ditahan, meski berstatus tersangka pembunuh Brigadir J karena alasan anak. Ia kemudian menyoroti beberapa ibu yang juga ditahan walaupun memiliki anak kecil. Satu di antaranya almarhumah Vanessa Angel. Geram sekaligus gusar mengetahui Putri Chandrawati belum ditahan. Melanie Subono menumpahkan kekesalannya dalam sebuah unggahan. Seniman sekaligus musisi ternama itu lantas membandingkan kasus Putri Chandrawati dengan kasus wanita-wanita lain yang pernah dipenjara dan meninggalkan anak mereka. Ada sosok Vanessa Angel dan Angelina Sondah yang disinggung Melanie Subono. Seperti diketahui, dulu Angelina Sondah dan Vanessa Angel pernah ditahan dengan kondisi meninggalkan anak mereka yang masih balita. Melanie Subono menyebut almarhumah Vanessa Angel ditahan karena kasus narkoba dan saat itu punya anak berusia 4 bulan. Dan ia melanjutkan dengan menyebut Angelina Sondah yang juga ditahan karena kasus korupsi yang mana pada saat itu ia memiliki anak usia 3 tahun. Melanie mengungkap bahwa masih banyak lagi perempuan yang tetap ditahan saat memiliki anak di bawah 10 tahun. Di tahun 2019 saja, lanjut Melanie, ada 12 anak yang dibesarkan di Lapas Malang. Malah pada tahun 2016, ada yang melahirkan di lapas karena ibunya bersalah. Ia menyebut masih banyak lagi contoh mereka yang tetap ditahan karena bersalah. Melanie Subono pun menyindir Seto Mulyadi alias Kak Seto, yang sekarang seolah membela Putri Chandrawati. Dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.